Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan persamaan linear dengan menggunakan metode sekan dengan aplikasi Microsoft Excel. Nama kelompok 9, dengan ini saya Trikarnia Milenia MPM 58 sebagai ketua dan anggota Erna Dwi Kusumawati MPM 5, Fadila Maharani MPM 6, Tiara Iktiari MPM 15, Rizka Nanda Lestari MPM 39. Metode sekan merupakan perbaikan dari metode regulasi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus melalui satu titik. Fungsi metode sekan untuk menafsirkan dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. I itu iterasi dari 0 kita tarik sampai kolom 12. XI kita ketik 1. F dalam kurung XI sama dengan, kita ketik sama dengan 10 dikali dalam kurung 1 dikurang fungsi XP dalam kurung min 0,04 dalam kurung dikali C10 ditambah 4 dikali fungsi EXP dalam kurung min 0,04 dikali kolom C10 lalu enter, hasilnya 4,2356,3365. Kita cari delta, ketik sama dengan 0,1 dikali kolom C10, hasilnya 0,1. XI dikurangin 1, kita ketik sama dengan, klik kolom C10 dikurangi kolom E10, sama dengan 0,9. F dalam kurung X dalam kurung I dikurangin X, kita ketik sama dengan 10 dikali dalam kurung 1 min fungsi EXP dalam kurung min 0,04 dikali kolom F10 ditambah 4 dikali fungsi EXP dalam kurung min 0,04 dikali F10 lalu enter, hasilnya 4,212158239. F aksen dalam kurung XI sama dengan, kita ketik sama dengan dalam kurung, klik kolom G10 dikurangi D10 dibagi dalam kurung, klik kolom F10 dibagi dikurang C10 lalu enter, hasilnya 0,2310,5126. X dalam kurung I tambah 1 kita ketik sama dengan, kita klik kolom C10 dikurangi dalam kurung, kita klik kolom D10 dikali dalam kurung kolom F10 dikurangi kolom C10 dibagi G10 dikurangi D10 lalu enter, hasilnya 17,3304. EA sama dengan kolom absolut dalam kurung I kolom I10 dikurangin C10 dibagi I10
hasilnya sama dengan 1,577,02053. XI iterasi 1 sama dengan kolom I 10 ditarik ke bawah, FXI 1 ditarik ke bawah, X dalam kurung I min 1 ditarik ke bawah, hasilnya kelihatan kan? FX dalam kurung I dikurangi 1, F aksen dalam kurung X1 kita tarik ke bawah, X sama dalam kurung I tambah 1 kita tarik ke bawah, EA kita tarik ke bawah. Nah, lihat hasilnya.